Mohon maaf nyambungnya di mana Ibu? Abis makan sushi, makan sashimi terus kolak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentu dengan kabar terbaru, terbaper, tergesrek, terseru malam ini, yakni Lesti dan Bilar yang sudah sah menjadi tunangan. Kabar yang satu ini yakni kabar kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini. Ya, rupanya seusai Lesti menemani Rizky Bilar di lokasi syuting, kini gantian Rizky Bilar yang menemani Lesti makan bareng sahabat-sahabatnya. Ya, rupanya mereka ada acara bersama guys. Nampak Arafah, Fatin, dan sahabat yang lainnya yang nampak begitu bahagia saat menyantap hidangan di malam hari ini. Apalagi ulah Lesti yang nyeleneh, yang habis makan sushi, dia itu langsung makan kolak guys. Ya tentu hal tersebut membuat sahabat-sahabat dia semuanya jadi tertawa melihat aksi dan kejenakan Lesti ini guys. Dan tentunya di malam hari ini dia ditemani oleh sang doi. Lihatlah dia juga bawa sosok anak kecil ya, balita yang sama dia, dan juga tak lupa Bang Enom juga makan sushi guys. Lalu gimana, wah ini Amabel kan, gimana menurut kalian, seru banget? Tentunya tak hanya Lesti saja dan Moreno dan Amabel, tapi juga Rizky Wilar ada di sana. Tentu kebahagiaan bagi kita sekalian melihat, menyaksikan, mengikuti perkembangan mereka di malam hari ini, yang mana Lesti dan Wilar di malam hari ini rupanya menghabiskan waktu bersama sahabat-sahabat Lesti makan ala Jepang guys ya. Lihat laksana mereka, makanan Jepang semua ini. Wah, ada kolak, ini apa ceritanya? Gimana ceritanya kolak bisa ada di meja kita? Gimana? Jelaskan. Rafa kerjanya lo jelasin, Fa. Kenapa? Jadi Dede udah berapa jam di sini cuma nungguin Arafa doang. Ini fitnah. Ya kan nungguin lo doang. Siapa yang nungguin? Silakan. Arafa, nggak boleh itu piring Jepang. Nggak apa-apa. Bang siapa? Andri. Bang Andri, kasih Bang Andri. Apa sih itu makan sushi? Tapi lu bongkar susinya gimana sih Bang? Langsung makan. Langsung mak. Gedean tadi. Ih, emang begitu cara makannya? Salah Bang. Ya ampun. Jangan dong, ya baru juga. Mungkin kan saya mungkin yang berbaik hati, mungkin siapa tahu jodohnya dia. Tumben baik sama Rafa tadi berantem. Iya pasti. Baik dia emang baik. Oh baik. Susi semua. Tapi dia makan kolak. Hah? Kan ini lagi konsep Jepang ya dek. Lu makan kolak makanya udah salah, nggak paham beginilah. Mohon maaf nyambungnya di mana Ibu, abis makan sushi, makan sashimi terus kolak. Arafa nih, dia nih emang lidahnya nggak nyambung. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat seru bagi kita sekalian, apalagi yang rindu akan kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini hingga malam ini. Ya, tepatnya di malam hari ini. Setelah tadi sore kita melihat kehidupan mereka berangkat bareng
Rupanya Lesti dan Bilar hampir setiap hari mereka ketemuan. Seusai semalam, ya kemarin malam mereka membesuk Septiana Siregar yang telah melahirkan putri mereka, yakni putra Bang Putra dan Septiana. Tentunya kebersamaan Lesti dan Bilar menarik perhatian kita semua saat membesuk semalam. Dan tentunya di hari ini kemesraan mereka yang makin mesra, makin susuit kemana saja, selalu bareng ya calon suami istri yang sebentar lagi akan mengikat janji ini, tentunya membuat kita semua pada demen. Ya, seusai cidukan tadi sore ternyata ada cidukan juga dari Lesti yang lagi ini ya nyuapi Amabel dan balita lainnya, guys, membuat kita tambah demam, tambah seneng pada couple cute kita ini, Lesti dan Bilar, yang rupanya mereka berdua begitu menyayangi anak kecil. Tentu hal itu membuat kita semua yang ada di sini pada bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Bilar yang tambah hari tambah lengket, tambah hari tambah klep, tentunya menuju bulan depan, yang mana di bulan depan insya Allah mereka berdua akan segera menghalalkan hubungan mereka berdua, yakni akan mengikat hubungan Lesti dan Bilar menjadi suami istri. Tentu itulah harapan dan doa kita selama ini yang so pasti bikin kita semua pada baper, demen dan seneng akan kabar terbaru terbaper ini, yakni di malam hari ini cidukan manjanan mesra ketika Lesti ditemani Rizky Billar makan malam bersama sahabat-sahabatnya. So sweet gak, guys? Gimana mood kalian? Apakah bener Rizky Billar ikut makan malam di hari ini bersama Lesti dan yang lain, Amabel dan juga Moreno? Atau hanya Moreno yang mengantarkan Lesti untuk makan malam, kemudian dia akan ke lokasi syuting lagi ditemani oleh sang supir pribadi, supir andalan Rizky Billar, yakni Moreno? Tentu kita semua punya asumsi, punya pendapat masing-masing. Ada yang percaya bahwa Lesti ditemani Rizky Billar makan malam hari ini. Ada yang juga yang mengatakan bahwa hanya Moreno yang mengantarkan mereka, yakni Lesti sama Amabel. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.